Apa Pak ya acara hari ini? Hari ini acara penenggelaman kontainer, yang mana kontainer itu kan selama ini belum sepenuhnya masuk ke dalam tanah. Nah, karena belum sepenuhnya masuk ke dalam tanah. Kronologinya kok bisa ada kontainer di alur ini gimana Pak ceritanya Pak? Tahun yang lalu, tahun 2020, itu ada kapal yang lewat bawa kontainer. Jatuh, entah apakah karena faktor ombak jatuhnya atau ke kapal itu tenggelam, kami tidak tahu. Dan jelasnya, kontainer itu hanya sampai ke sini dan tenggelam di sini. Di alur ini Pak ya, alur Wai Tulang Bawang ini. Kira-kira korban, ada berapa korban kapal perahu nelayan yang sering nabrak di sini itu Pak? Kurang lebih kalau sampai sekarang ini 20 kapal motor nelayan. Sudah pernah nabrak. Jadi korban, yang mana ada yang pas mau keluar, ada yang pas mau masuk. Karena kontainer ini kan posisinya di jalur keluar masuk nelayan, Pak. Oh, gitu Pak ya. Kemudian korban jiwa, apa korban materialnya gimana Pak terkait kalau, yang nabrak itu? Kalau korban jiwa, alhamdulillah tidak ada. Kalau korban materi, mencapai puluhan juta Pak, per orang itu Pak. Oh, semuanya itu. Oh, begitu ya. Oke, makasih Pak. Sebenarnya permintaan daripada nelayan, minta kepada kami, saya sebagai aparatur kampung, menyampaikan ke pihak perusahaan di mana selaku PT Sinar Spiritual Perkasa. Nah, alhamdulillah hari ini udah action, jadi dikabulkan permintaan kami oleh PT Sinar. Nah, untuk itu mewakili masyarakat, saya ucapkan terima kasih kepada PT Sinar Spiritual Perkasa. Terima kasih Pak. Oke.